Oke teman-teman, kembali lagi bersama Upin. Guys, kali ini Upin menangkap penjahat hujan-hujan deras guys, dengan motor polisi. Upin melakukan sebuah misi nih ya, misi hujan-hujan menangkap penjahat. Waduh, tapi kenapa itu ada Pak Polisi juga yang mau menangkap Upin? Apakah Upin menjadi penjahat juga di sini? Aneh-aneh. Wih, mantap. Keren guys. Aduh, tapi jangan, kita akan menangkap penjahat dulu ya. Jangan dulu. Hihi, kita lewat sini. Mama Mia, Mama Mia, Mama Mia. Oke, ternyata truknya ada di sini juga, hujan-hujan ya. Mantap, arah menangkap polisi nih, guys. Polisi penjahat nih, guys. Oke, kita belok sini. Tetap tenang. Penjahatnya di sebelah sana. Oke, kita belok sini. Kita sudah melihat penjahatnya. Ternyata dia menabrak Pak Polisi juga, guys. Kita hampir saja tertangkap juga. Itu dia di sana. Oh, kamu mau macam-macam dengan gue ya? Gue. Oh. Aduh, bahaya nih. Oke, penjahat dihapuskan, mobilnya meledak. Kita cari lagi. Hujan-hujan nih, guys. Hujan deras nih. Upin harus menangkap polisi, menangkap penjahat. Waduh, Papol, jangan Papol, jangan tangkap aku. Awas kalian. Hampir saja kita ketangkap, guys, di situ. Hampir saja kita ketangkap. Itu saja Upin sangat cepat dan lihai dalam membawa motor. Ya, aku juga tidak tahu kenapa tiba-tiba Pak Polisi ini mengejar Upin, sedangkan Upin sedang mengejar penjahat. Itu di sana dia. Tuh. Hati-hati Pin, jalannya licin Pin, itu penjahatnya. Oke, penjahat dihapuskan guys, mendapatkan 200 rupiah. Wah, murah sekali sih. Tapi nggak apa-apalah, yang penting kita menolong orang dengan menangkap penjahat yang ada. Oke, Pak Polisi juga kayaknya dia mau mengikuti kita untuk menangkap penjahat. Aduh, salah kita. Lewat sini. Hujan semakin deras, cuaca semakin gelap. Kita harus belok sini. Hampir saja. Oh, tampaknya penjahatnya sangat jauh dari area kita, guys. Tapi kita tetap akan mengejar dia sampai dapat. Karena Upin sangat jago dalam membawa motor. Oke, dimanakah dia? Wow, hampir saja kita kena, guys. Kayaknya dia di area sini, guys. Kita tahu keberadaannya, guys. Kita belok sini. Dia di sekitar sini. Oke, kita akan mendapati dia sebentar lagi. Kita akan mendapati dia sebentar lagi. Tapi dia di mana, guys? Oke, ternyata di bawah sini. Oh, tidak. Ternyata dia di atas. Kita salah jalur nih, guys. Kita harus naik bagaimana ini ke atas? Oh, dari sini. Ah, ini dia. Mau lari kemana, coy? Mau lari kemana, coy? Penjahat dihapuskan. Langsung dihapuskan. Kena mereka semua. Rasain tuh. Kalian pikir enak jadi penjahat? Kalau sampai Pak Polisi Upin dapat, habis kalian. Oke, kita cari lagi penjahatnya. Pasti dia ada di sekitar sini. Awas, abang penjual pizza. Jangan ikut sini. Ada aksi pengejaran penjahat. Oke, ini dia. Itu dia ternyata. Kita kejar dia. Kami tidak bisa lari. Wow, mendapatkan 800 rupiah. Kita menangkap beberapa penjahat. Oke, ada penjahat lagi guys. Terlihat di radar Upin. Kita harus kembali kah? Waduh, nabrak kita guys. Oh no, bagaimana ini?
Harus cepat, 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 cepat. Arahnya di sekitar sini sih. Oke. Apakah kita akan mendapati mereka, guys? Apakah kita akan mendapati mereka di sini? Hujan masih saja berlanjut. Apa mereka di sini, guys? Tidak tahu mereka ini sebenarnya di mana. Aduh, bisa gagal ini misi kita. Makin dekat mereka. Enggak ada, guys. Oh, mereka di atas, teman-teman. Aduh, kalau begitu aku sudahi di sini dulu ya. Pekerjaan aku menjadi seorang polisi. Bye. Bye.